Pakaiannya dapat lesannya dari bahasa tubuhnya, dari cara mereka berpakaian sampai sedetik itu disampaikan dari Bapak Aldi. Nah, sebab itu pada kesempatan kali ini saya berharap Bapak Ibu tetap untuk satu hal ini tidak dilupakan. Mulai kelas 10 bagaimana caranya memberikan anak-anak yang terbaik mereka itu kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab dan seterusnya. Mungkin empati dengan teman. Nah, ini saya yakin kalau di SMA Bandung sudah banyak Bapak Ibu guru yang bisa membuat aplikasi-aplikasi yang sangat inspiratif terkait dengan kemajuan PKK-nya, terkait dengan manajemen sekolah. Nah, ini saya tahu. Nah, depannya nanti barangkali untuk kebutuhan dasar siswa ini bagaimana Pak Kolir untuk dibuatkan aplikasi tertentu, nah, sehingga anak ibu itu masuk ini sudah tidak mau berbohong lagi, sudah sportivitasnya tinggi. Nah, ini insya Allah sangat juga kepentingan dari pendidikan bahwa mereka-mereka itulah nanti yang akan diberikan sampai kompeten dengan bidang studi atau program keahlian yang telah diampunya. Ini pun juga ada lagi Bapak Ibu, santunnya iya, loyalnya iya, jujurnya iya, tetapi kalau tidak kompeten, nah ini pun juga menjadi masalah. Jadi dua hal ini tolong tetap diprioritaskan. Seiring dengan SMK Bangkit ini baru tahun pertama di SMK PK ini, nah harapannya pertemuan di siang ini juga bisa memberikan semangat kepada para siswa orang tua, karena harapannya dengan kompetensi tertentu, kalau tertentu anak-anak SMK lebih bangin, siswa-siswa lebih banyak mendapatkan beasiswa atau donasi-donasi. Nah, harapannya memang satu Bapak Ibu yang saya sampaikan bahwa anak-anak ini tolong dikepakan, ada yang bekerja, ada yang berbeda usaha, dan yang melanjutkan inilah sesuai dengan keinginan Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, bahwa kalau bisa memang SMK ini, SMA yang ada dan SMK di S1-kan. Karena pemerintah juga sudah memfasilitasi, yaitu program Indonesia Pintar Kuliah yang dulu diisi. Jadi saat ini tidak ada alasan anak tidak mampu secara ekonomi, tetapi hebat secara kognitifnya tidak bisa kuliah. Nah, sebab itu saya salam kepada segenap Bapak Ibu Pembina, mungkin Bapak Ibu Wali Kelas, juga para kapolri untuk menampak dan mengawal siswa ini benar-benar duduk di Universitas Entan Negeri di Paswasa Jawa Timur. Nah, ini untuk mendapatkan haknya, mendapatkan pendidikan sampai mendapatkan kualifikasi S1.